Oke, jadi untuk di video yang kali ini saya mau mereview produk dari Flash Class ya. Jadi ini kemarin saya dapat kiriman dua produk Flash Class. Untuk yang satu ini sudah tertampil dan yang satunya itu ya ada di belakang. Untuk yang satunya itu apa nanti ditunggu saja di video berikutnya. Dan untuk yang kali ini sudah seperti yang kita lihat ya, di sini ada power mixer. Jadi ini ada produk Flash Class, produk mixer yang sudah terdapat power amplifier di dalamnya ya. Jadi ini nanti bisa penggunaannya bisa lebih praktis karena sudah ada mixer dan tidak butuh power amplifier lagi. Jadi keunggulannya itu ya, nanti bisa langsung disambung ke speaker ya. Jadi lebih hemat, hanya perlu satu produk ini aja sudah bisa buat mungkin karaoke, musikan dan lain sebagainya ya, dan tidak perlu lagi menambah tambah alat ya, nggak perlu tambah power amplifier. Jadi untuk produknya seperti apa, di sini saya mau buka dulu ya. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk produknya, produk power mixer dari Flash Class ya. Jadi untuk di power mixer ini untuk mixernya terdapat 6 channel ya. Jadi ini bisa sampai 6 channel. Untuk di kelengkapannya dulu ya, ini tadi ada seperti biasa ada buku manual, ada kabel AC dan juga garansinya ya. Jadi seperti itu untuk kelengkapannya. Untuk di unitnya ini langsung saja mungkin saya akan jelaskan. Jadi untuk di fitur mixer ini ya, seperti yang saya bilang tadi, ini terdapat 6 channel ya, 6 channel mono, dan untuk di inputnya sudah jack combo ya. Jadi ini model mixer-mixer terbaru pakai soket seperti ini. Jadi ini jack bisa pakai Canon dan juga Akai. Untuk di sini ini ada switch untuk phantom power ya, buat mic yang pakai mic kondensor ya, jadi bisa dipakai juga di mixer ini. Jadi kalau pakai mic kondensor ini bisa dihidupkan untuk di phantomnya. Dan untuk di tune-nya seperti ini, seperti mixer pada umumnya, ini ada gain, ada untuk EQ-nya ya, ada low mid high, dan juga di sini untuk out-nya ada dua. Untuk out yang ini out bisa ambil dari sini ya. Dan untuk yang out dua ini sekalian untuk di efek. Untuk efeknya ini juga sudah sangat banyak ya. Ini bisa dipilih sampai 256 yang tertera di sini. Ini bisa dipilih saja. Untuk di bagian sini ini ada switch juga ini untuk mengaktifkan tiap channelnya ya. Jadi kalau mau kita pakai mungkin channel satu ini harus kita pencet on kan dulu. Dan di bagian sini ini ada untuk fadernya juga. Untuk di sini ini ada solo, ini ada PFL ya, sama. Jadi untuk solo ini, untuk mixer lain mungkin ada tulisan PFL, itu fungsinya sama. Untuk di outnya ini ada LR, ini juga ada untuk inputnya dari MP3 Bluetooth ya. Untuk Bluetoothnya ada di sini. Untuk pengaturan mode Bluetoothnya bisa diatur di bagian sini ya. Ini mode. Jadi pencet di bagian sini. Untuk efeknya ini tadi di bagian sini, dan juga untuk efeknya tadi ini bisa kita pilih ya, programnya di bagian sini bisa kita putar saja untuk knobnya ini ya. Untuk di outnya di sini mungkin mau pakai power lagi bisa ambil dari sini ya. Kalaupun nggak mau pakai power ini juga sudah bisa langsung colok ke speaker. Sebentar saya tunjukkan bagian belakangnya ya. Jadi untuk bagian belakangnya seperti ini ya, ini ada switch on off nya, ini ada soket ke listrik ya, dan juga ini untuk outputnya, ini bisa pakai speakon ya. Jadi ini untuk di bagian sini ini bisa langsung colok ke speaker. Untuk daya dari power ini sekitar 300 watt ya, jadi nanti disesuaikan saja untuk di speakernya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk di power mixer dari Flash Class ya, kurang lebih seperti itu untuk fitur-fiturnya. Untuk tampilannya sendiri seperti ini ya, ini lumayan bagus untuk di desainnya juga.
Untuk di pengujian mungkin di sini mungkin langsung bisa saya uji cobakan ya. Ya ini tadi juga sudah ada EQ-nya ya. Ini bisa kita mainkan sesuai nanti kebutuhan kita. Jadi seperti itu mungkin langsung saya akan uji cobakan. Oke, jadi untuk di power mixernya ini sudah saya sambung ke speaker ya. Jadi untuk speakernya di situ. Dan untuk penyambungannya ini seperti ini ya. Ini langsung pakai speakon. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini langsung menuju ke speaker. Itu saya tes pakai 10 in kali 2 per channelnya ya. Jadi itu ada 10 in kali 4. Oke, ini sudah saya sambungkan ke Bluetooth ke HP ini ya. Ini jadi sudah saya sambungkan. Untuk pemilihan mode Bluetooth ini tadi bisa kita tekan di bagian sini ya. Ini sudah connect, ini lampunya sudah nyala ya. Dan oke, seperti itu, ini saya tes langsung untuk masternya, main LR-nya ini kita buka dulu. Dan bisa kita play musiknya. Untuk di Bluetooth-nya ini pengaturannya ini enggak di channel ya. Jadi ini ada fader tersendiri, bisa kita angkat di bagian sini. Dengarkan pakai headset ya, biar lebih jelas untuk kualitas suaranya. Untuk Bluetooth-nya ini ada pengaturan high dan low ya di bagian sini. Ini bisa kita putar untuk kita sesuaikan sesuai dengan selera kita. Ini mungkin saya tes untuk di mic-nya ya. Oke, jadi ini saya mau tes mic ya, untuk mic-nya pakai mic seperti ini. Untuk di channelnya ini harus kita aktifkan dulu dengan menekan tombol ini ya, sampai berwarna hijau. Ini bisa kita on-kan semua. Oke, saya tes untuk mic-nya di channel 1. Cik cik sedulur, cik cik cik. Untuk efeknya bisa kita atur di bagian sini. Ini kita buka dulu ya. Nanti bisa kita pilih di sini. Untuk knob ini juga harus kita buka dulu. Cik cik cik. Cik cik sedulur cik cik.
Cik, oke, segitu aja ya. Mungkin nanti untuk efeknya bisa dicari-cari sendiri. Ini sangat banyak sekali pilihannya. Nanti bisa disesuaikan selera ya, dan juga disesuaikan kebutuhannya untuk apa. Untuk menggantinya sudah saya jelaskan tadi, ada di sini ya. Ini bisa kita putar untuk mengganti efeknya. Oke, wes segitu aja mungkin untuk di review produk ini ya, produk power mixer dari First Class. Oke, mungkin seperti itu. Cukup untuk di video kali ini ya. Jangan lupa di subscribe dan ditunggu video-video selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.